dan macam-macam kue juga ya, terbungkus dari lalampa. Halo, selamat pagi Tribuners. Pada pagi hari ini saya berada di tempat live di kuliner kue-kue. Nah, ini Tribuners, tepatnya saya berada di Jalan Manado Butung yang ada di Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, tepat di hari Sabtu, di hari weekend ya Tribuners, tanggal 6 November 2021 pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah, saya melaporkan live kuliner saya pada pagi hari ini. Nah, seperti Tribuners lihat, ini ada lalampa ya Tribuners. Ini kue, ini tersedia banyak kue dan macam-macam kue juga ya Tribuners, dari lalampa. Ini juga ada kue seperti roti pai susu, dan juga ada kue oleh-oleh ini Tribuners. Dia banyak di sini. Nah, Tribuners, untuk harganya sendiri itu mulai dari harga 2.500 2,5 untuk satu kue ya Tribuners. Pagi-pagi seperti ini, kue ini sudah buka dari, ada juga belapis. Kalau orang Manado bilang ini ada belapis Tribuners. Dan dijual juga dodol Tribuners. Ini tepat di pinggir jalan ya Tribuners, yang ada di menuju Jalan Manado Butung, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Nah, untuk kios ini di kios kue F2K ya Tribuners. Bisa juga menerima pesanan kue-kue khas Minahasa ya Tribuners di sini. Kue lalampa yang memang saya sukai juga, termasuk saya sukai, karena kalau belum sarapan nasi bisa makan kue lalampa ini Tribuners. Demikianlah Tribuners live kuliner saya pada pagi hari ini. Nantikan live-live berikutnya di fanpage kami Tribun Manado. Selamat pagi Tribuners dan salam sehat.